Idgham itu memasukkan. Nah, iya, salah satu huruf idgham digunah dengan dengung. Nah, jadi kalau idgham memasukkan, digunah dengan dengung, jadi kita masukin tuh nunnya ke iya. Lalu pakai dengung sepanjang dua harokat. Jadi mai, kita tahan dulu dua harokat, baru pindah ke lafal berikutnya. Jangan langsung mai ya pulu, tapi kita tahan dua harokat. Mai, ya, paham ya? Oke, kita lanjut pelajaran baca Al-Quran kita kemarin sampai ayat pada halaman ayat 7 ya? Iya, 7 atau 8. Sekarang kita ke depan ya? 8. Kenapa? Boleh dimulai langsung dari Rafif. Ayat 8 sampai? Ayat 8 sampai. 1 sampai ayat 8. Oke. Saya bakal keluar dari sampai 11 ya. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'alaikum qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim gishawa wa lahum 'adzabun 'azim wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha walladhi na'amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dari situ. Ayat 8 dari Waminan Nasi ya. Waminan Nasi. Ayat 8. Oh, ayat 8 sampai sini. Dari sampai 11. Sampai 11. Oke. Okay. Wa minan nasi. Oke. Wa minan. Oh, wa minan nasi.
Oke. Asya, benar. Asya, biasakan ya. Sebelum mulai mengaji baca ta'awudz basmalahnya ya. 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 Oke, sekarang ke ibu. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminah. Lalu amanna billahi wa billahi yaumil akhir wa ma kubi mu
Iza wa iza kila lahum la yufsidu yu'ar diqa lu inna ma lu Oke. Sekarang artinya Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 11. Kita coba praktekkan teori dari materi minggu kemarin. Kita perlahan-lahan kita baca secara tartil, secara perlahan-lahan. Kita gunakan nagom dasar diharkah dulu ya, supaya kita lebih menjiwai tiap bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arsya nggak kedengeran suaranya, Arsya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi Ya. Stop dulu sampai situ, sengaja diputus biar kalian ngerti juga tentang cara waqaf wasl, tentang cara di mana waktu berhenti, kalau berhenti di situ nyambungnya bagaimana. Sekarang kita lanjut dari wabil. Wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya. Wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sekarang kalian perhatikan lagi ayat 8. Dari ayat 8 kalimat lafal yang pertama. Waminan, di situ ada alif lam, sama nggak Qurannya? Minan, mim kasromi nun alif lam nun tasdid fathah nan. Okay. Yang alif. Kenapa nggak dibaca waminal nasi? Ayo. Kenapa nggak dibaca waminal nasi? Kan di situ ada alif lam. Karena mati. Siapa yang tahu? Karena mati dua-duanya. Mati. Yang mana yang mati? Alifnya ada kayak short di atasnya. Itu seperti huruf short kecil itu cuma variasi. Ya. Cuma sebagai variasi pelengkap saja. Mungkin di cetakan Quran yang lain enggak ada. Tapi di cetakan yang lain ada, tapi itu cuma sebagai variasi pelengkap. Yang lebih tepatnya, karena alif lamnya itu termasuk dalam hukum tajwid alif lam syamsiah. Jadi alifnya nggak dibaca, karena termasuk dalam hukum tajwid namanya alif lam syamsiah. Jadi alif lamnya samar, bersembunyi dia, langsung masuk ke nunnya. Jadi bukan waminal nasi, tapi waminan langsung ke nun. Ya. Paham ya, Rafib? Paham. Oke. Di situ ada nunnya bertasdid. Waminan. Kita tahan sebanyak 2
harokat. Ya, nun murtajib minggu kemarin kita udah bahas. Itu masalah gunah ya. Nasi, nasi, nun alif fathana. Ayo, apa ini hukum tajwidnya? Nun alif fathana. Matobi'i. Matobi'i, pintar. Arsya apa Arsya? Matobi'i. Matobi'i. Kaigo? Matobi'i, dia bilang. Wih juga? Oh sama, kira beda-beda. Sama ya. Matobi'i panjangnya berapa harokat Arsya? Matobi'i panjangnya itu kayak... Tiga, dua. Cuma nambahin, cukup dua harkat, ya. Nasi mai, di situ ada man, di depannya ada ya. Kenapa nggak dibaca man yaku, man tapi mai? Ada yang tahu? Ada hukumnya. Ya, hukumnya. Ya, hukumnya. Ada hukum. Kalau salah, wa sama ya kayak gitu. Kalau salah, wa sama ya. Ini namanya masuk dalam hukum tajwid idgham. Ya. Idgham itu memasukkan. Nah, iya, salah satu huruf idgham digunah dengan dengung. Nah, jadi kalau idgham memasukkan digunah dengan dengung, jadi kita masukin tuh nunnya ke iya, lalu pakai dengung sepanjang dua harokat. Jadi mai, kita tahan dulu dua harokat, baru pindah ke lafal berikutnya. Jangan langsung mai ya pulu, tapi kita tahan dua harokat. Mai, ya paham ya? Paham. Arsta, do you understand? Yep. Oke. Okay. Ya kulu, sekarang Arsya dulu. Kop waw sukun domaku nih. Kulu. Kulu. Ada rumah di depannya waw mati, waw sukun. Ya. Apa? Gimana? Mana? Di sini. Ya, aku. Itu namanya apa? Namanya ya. Matobi'i. Yakin? No. Ayo, sir. Kenapa ragu-ragu? Prinsipnya begini, apabila ada harokat fathah, fathah itu yang garis di atas, bertemu dengan alif mati. Kasroh, yang garis di bawah bertemu dengan ya mati. Domah, bertemu dengan waw mati. Nih, ku, ini matobi'i. I told you so, tadi itu ketemu sama waw mati. Harokat keigo. Again, I told you so. Terus, pakai okay, mau mati. Ya. Panjangnya berharkat keigo. Mau mati itu dipanjangnya. Ini bun mati. Panjangnya berapa? Panjangnya kayak dua atau tiga harkat. Dua harkat. Ya. Next, yakulu. Ada hamzah. Di depannya alifnya mati, harokatnya fathah, hamzahnya apa ini? Atau bi. Man, mim, nun, tasdid, fathah, man, nun bertasdid. Kemarin, minggu kemarin kita udah pelajari. Yang harus tahan dua harokat. Ya apa namanya? Kita ulas lagi ya. Apabila ada mim bertasdid atau nun bertasdid, itu namanya gunnah, wajibul gunnah. Ya wajib tengung ya. Ditahan dua, kita lebihin dua setengah untuk penekanan.
Man na na Matawi. Billahi. Ini tadi kakak simak antara Arsya sama Keigo masih bacanya Biullah. Jadi perlu ingat kalau ada lafzul jalalah lafat Allah, kalau sebelumnya itu harokatnya kasroh i, itu dibacanya tarkik tipis, jangan Biullah tapi Billah, ya. Paham Arsya? Paham Mbak. Kalau misalnya nih, iya. Kan biasanya Keigo. Wow, tapi kalau misalnya ada yang garis di bawah sini, bilangnya Billah. Bukan Billah ya. Billah. Okay. Oh. Can I just say it like this? Billah. Okay, tapi kalau sebelum lafaz Allah harakatnya fathah dan doma, itu baru tafkhim, tebal. Wallahu. Allahu. Kalau kasro tarkik tipis billahi. Wallahu kami di bawah billahi. Ya. Oke, dah. Oke. Lanjut ya, next ya ke lafaz selanjutnya ya. Itu paham ya. Lafzul jalalah tarkik tipis tarkik itu. Wa bil bil billahi. Alif Omariyah, ini jelas alif lamnya. Kalau tadi kan bukan waminal nasi karena alif lamnya syamsiah. Kalau ini wabil, kenapa enggak wabi yaumi? Alif lamnya dibaca. Nah, ini alif lam Omariyah, ini harus dibaca jelas alif lamnya. Yaumi. Nih. Ini huruf lain nih. Lunak. Bacanya dibaca lembut. Ya. Yeah. Kita baca 1.5 yaumi yaumi lunak ya, lembut ya. Iya. Oke. Okay. Yaumi mil alif lam Qomariyah, jelas alif lamnya. Akhiri a-nya hamzah alif fathah a. Itu mat. Badal. Iri wama wama Arsya. Wama wama. Tanya. Oh, baca. Apa namanya? Wama. Apa itu? Ini namanya. Oh, wama. Oh, itu yang kayak alim gede itu. Alim dong sama. Alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah. Tobi. Tobi. Kalian Tobi harus. Ya. Nah. Dua harf. Terus. Dua harokat. Atau matoba ini dua harokat. Tadi juga ada yang kayak wow mati, mem mati, apalagi tuh. Ya mati. Ya mati. Enggak ada mat, ada mim mati. Oh. Motobi itu fathah ketemu alif mati, kasro ketemu ya mati, doma ketemu waw mati. Oh, wow, mau. Oke, lanjut. Motobi ya, warkat ya, wama ya. Wama hum mim. Mimnya mati nih, sukun. Di depannya ada huruf ba. Nah, ini tambahan lagi ya. Tambahan lagi buat Rafif kalau mau dicatat. Hum, ini hukum tajwidnya ikhfa. Ikhfa syafawi. Oke. Okay. Tamar bibir. Ya. Hum, kita tahan dua harakat. Ikhfa syafawi. Ikhfa itu samar, syafawi itu bibir. Jadi bacanya samar di bibir. Wa ma hum ditahan sepanjang berapa harkat? Dua harkat. Bi mu'minin. Motobi'i
dikokokkan jadi madrid lis sukun. Empat harif sukun, panjangnya boleh sampai 6 harkat. Oke, ada yang mau ditanya dari ayat ke-8 ini? That's one thing. Apa? Jadi maksudnya matobi itu always dua harokat. Ya, matobi selalu dua harokat. Oh, and then kecuali, juga... Kecuali. Yeah. Ya? Oh, now I know every time you ask me question, I just say matobi. That's what I'll say, okay? Okay. Yeah.